Dr. Hairin Anissa secara rasmi menubuhkan pusat ambulatory iaitu pusat rawatan pakar kanak-kanak ADA pada bulan November 2015. BCNP dilancarkan pada Januari 2016 yang terdiri daripada bilangan yang kecil, hampir 20 kaunselor penyusuan terlatih, kebanyakannya berasal dari negeri Johor. Hari ini, program ini telah berkembang di seluruh negara dengan lebih daripada 150 kaunselor laktasi dan pembimbing rakan penyusuan yang terlatih dan memiliki sijil yang sahih serta komited untuk membimbing ibu menyusui di rumah mereka sendiri dengan mengadakan sesi kaunseling lawatan ke rumah. BCNP bermaksud Breastfeeding Counselor Networking Program. Program BCNP bertujuan untuk membantu ibu-ibu yang benar-benar memerlukan perhatian dan bimbingan segera untuk mewujudkan penyusuan susu ibu yang berjaya supaya dapat mencegah atau mengurangkan risiko seperti kemurungan selepas bersalin dan senario buruk seperti bunuh diri atau pembunuhan. Program ini menjunjung tinggi promosi, sokongan dan perlindungan ibu bapa yang menyusu. BCNP akan memastikan semua maklumat yang dikongsi akan disampaikan kepada pelanggan mesti tepat, lengkap dan meyakinkan. Logo BCNP, tiga kepala orang dengan tiga warna. Bermaksud dalam BCNP terdapat kepelbagaian bangsa di Malaysia yang semuanya bergabung sebagai tenaga kerja BCNP dan semua kaum akan dibantu. Gambar atap rumah pula bermaksud fungsi utama BCNP ialah melakukan kaunseling penyusuan susu ibu melalui lawatan ke rumah. Lambang hati pula bermaksud menunjukkan kita semua saling berkasih sayang. Gambar globe bermaksud jaringan network seluruh Malaysia dan akan membawa BCNP dikenali di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton webinar bulanan BCNP. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini untuk satu perkongsian tentang susu ibu sempena World Breastfeeding Week 2022 dengan tajuk apa ibu bapa dan doktor boleh lakukan untuk berjaya dalam penyusuan susu ibu. Ada ibu-ibu mungkin terkejut. Malam ni lelaki pula muncul ya? Saya ni sebenarnya lebih kepada bidan terjun. Okay, jadi saya Saufi Hatta bin Muhammad Taib, seorang bapa kepada 6 orang anak serta 7 orang anak susuan. Akan bersama-sama anda dan saya sendiri adalah salah seorang penyokong kuat penyusuan susu ibu. Akan menjadi moderator pada malam ini dalam sebuah program yang sangat bermakna, lebih kurang 1 jam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi alhamdulillah saya tengok dalam ruangan komen sudah ramai kawan-kawan bapa pemasuk. Ini yang kita nak. Sebab apa? Penyusuan susu ibu ini tak akan berjaya sebenarnya jika tidak disupport ataupun tidak diberi sokongan oleh kaum bapa. Jadi perbincangan pada malam ini akan menyasarkan kepada semua ibu-ibu, keluarga, petugas kesihatan, kaunselor laktasi, bidan dan siapa-siapa sahaja yang berminat tentang penyusuan susu ibu. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh komen hashtag WBW2022. Tag 3 rakan anda dalam ruangan komen dan share live ini. Jadi penonton bertuah yang komen, tag, share dan menonton sehingga akhir. Kena tonton sehingga akhir ya tuan-tuan dan puan-puan.
Perkongsian ini akan dipilih untuk menerima hadiah misteri. Dua hadiah juga akan diberi kepada penonton yang dapat menjawab soalan kuis. Jadi pastikan sehingga habis webinar tuan-tuan dan puan-puan. Dan penonton yang jawab borang maklum balas di akhir webinar nanti akan mendapat sijil penyertaan. Jadi sila like FB BCNP, subscribe YouTube BCNP dan website BCNP iaitu www.permatasusuan.com. Jadi selalu kita sebut www.permatasusuan.com ya, agar sentiasa dapat maklumat terbaru dari kami. Sekali lagi mohon komen hashtag orang Melayu kata apa? Tanda pagar kan? Hashtag WBW2022. Kemudian like, kemudian share dan kemudian tag kawan-kawan supaya ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada webinar kita dengan tajuk yang menarik ini. Speaker yang berpengetahuan serta berpengalaman luas dalam dunia penyusuan susu ibu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya ada soalan, boleh post dalam ruangan komen dan kami akan cuba menaikkan soalan-soalan dari semasa ke semasa. Jadi mohon maaf jika ada soalan yang tidak dapat dilayan pada malam ini sebab mungkin terlalu banyak ataupun mungkin kita kesuntukan masa. Tapi kami akan cuba sedaya upaya ya. Jadi malam yang bertuah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama-sama seorang doktor, seorang pakar dalam bidang laktasi ini. Beliau yang kita tunggu-tunggu ini ialah namanya Dr. Nor Aini Harun, seorang pakar perunding dan ketua jabatan ONG Hospital Tuanku Fauziah Perlis serta kaunselor laktasi. Jadi moderator hari ini berada di Johor. Kita punya pakar kita hari ini berada di Perlis. Tapi dekat sebelah ni, dekat dalam skrin ni sebelah aja kan. Apa khabar doktor? Sihatlah doktor? Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Yeah, saya akan perkenalkan sedikit Dr. Nor Aini. Beliau lepasan Universiti Melayu KL 1992 dan mempunyai sarjana dalam bidang ONG di Universiti Melayu juga pada tahun 2001. Pernah bertugas di Hospital Kelang. Universiti Hospital sekarang dikenali sebagai UMMC dan Pusat Kesihatan Maran serta Pejabat Kesihatan Bentong. Setiap tahun, beliau akan menjalankan kursus pengurusan laktasi untuk kakitangan hospital dan kakitangan kesihatan di negeri Perlis. Beliau juga adalah pengerusi BFHI iaitu Breastfeeding Hospital Initiative, Hospital Tuanku Fauziah dan Ketua Unit Laktasi. Kini, beliau menjadi timbalan pengerusi Kelab Sokongan Susu Ibu Perlis atau ringkasnya KSSIP. Jadi Dr. Nor Aini akan mengupas serba sedikit tentang kepentingan susu ibu, peranan ibu, tanggungjawab bapa dan peranan petugas kesihatan. Sekali-sekali bapa yang menjadi moderator di sebelah doktor ni, mungkin nak mencelah juga lah ya doktor. Harap-harap doktor, jangan terkejut pula. Okey. Dan tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian yang hebat daripada seorang yang hebat dalam dalam mengupas tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan Dr. Nor Aini untuk mempersembahkan ataupun untuk menyampaikan pengisiannya pada malam ini. Silakan doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni walaupun malam hujung minggu ya. Sepatutnya berehat dengan bersama keluarga. Tapi alhamdulillah saya akan sedikit berkongsilah ilmu berkenaan dengan penyusuan mengenai tajuk yang diberikan kepada saya ialah pada malam ini berkenaan dengan apa peranan doktor dan kakitangan kesihatan dalam menjayakan penyusuan susu ibu dan juga peranan ibu itu sendiri. Okey. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada BCNP yang menjadikan platform untuk saya berkongsi ilmu pada malam ni. Okey. Boleh kongsi slide? Okey. Okey, kandungan tajuk yang akan saya bincangkan pada malam ni berkenaan dengan kepentingan penyusuan susu ibu. Semua penonton sudah maklum lah mengenai kepentingan penyusuan susu ibu, apa kebaikan untuk ibu, untuk bayi ya. Dan sedikit ringkasan mengenai fisiologi penyusuan.
faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan penyusuan dan pandai ibu dan kaki tangan kesihatan dalam menjayakan penyusuan susu ibu. Okey. Dan apakah kepentingan penyusuan susu ibu? Semua orang dah maklum ya. Banyak faedah berkaitan dengan kebaikan penyusuan susu ibu sama ada kepada ibu tu sendiri ataupun kepada bayi. Okey, di antara kebaikan penyusuan susu ibu, pertama sekali sebaik sahaja dilahirkan, penghasilan oksitosin boleh mempercepatkan pengecutan rahim. Okey, apabila bayi menghisap susu, dia akan mempercepatkan pengecutan rahim. Jadi dapat mengurangkan risiko tumpah darah kepada ibu. Yang kedua, dapat mengurangkan risiko kanser ovari dan kanser payudara pada ibu. Dan kepentingan penyusuan yang lain, mengeratkan ya kasih sayang ibu dan anak bagi ibu yang menyusu. Okey. Sepanjang penyusuan, berat ibu juga akan dapat kembali ke asal dengan lebih cepatlah kalau untuk ibu-ibu yang menyusu sepenuhnya ya. Okey. Dan juga dapat penyusuan secara eksklusif juga dapat mencegah hamil ya. Terutamanya kalau ibu tu menyusu selama 6 bulan pertama dan melewatkan kedatangan haid dan dalam tempoh 6 bulan tu 98% daripada ibu-ibu berjaya dapat mengelakkan kehamilan dengan cara penyusuan sahaja. Okey. Dan susu ibu juga adalah sentiasa tersedia. Ini misalnya bapa-bapa akan sukalah kan sebab dapat menjimatkan wang kan. Jadi susu ibu mudah didapati, menjimatkan dan sentiasa tersedia, tiada penciparan. Jadi baik untuk ibu dan bayi itu sendiri. Okey. Kebaikan penyusuan untuk bayi pula, susu ibu dapat membekalkan nutrisi yang sangat yang terbaiklah. Dia ada macam-macam faktor dalam susu ibu, terutamanya dalam susu awal ibu tu yang untuk bayi yang baru lahir beberapa hari pertama tu. Okey. Dan dengan adanya antibody-antibody dalam susu ibu dapat mengurangkan bayi ya dan untuk daripada mendapat jangkitan eh. Okey. Pelbagai jangkitan yang kerap berlaku lah di kalangan bayi, contohnya jangkitan saluran pernafasan, jangkitan telinga, jangkitan usus dan pelbagai jangkitan lain. Sekarang ni banyak kan kita ni terdedah pada bermacam-macam jangkitan. Dan ibu tu sendiri pun terdedah dengan pelbagai jangkitan. Jadi ibu yang terdedah dengan pelbagai jangkitan tu akan mendapat terbentuknya antibody yang tersedia ada dalam ibu. Jadi dapat membantu bayi untuk mengurangkan jangkitan kepada bayi. Okey. Dan selain daripada itu, daripada kajian, ibu bayi-bayi yang disusukan dengan susu ibu adalah IQ-nya lebih tinggi, lebih cerdik. Ini yang paling kita nak kan? Siapa yang tak nak anak yang cerdik kan? Betul tak? Okey. Dan bayi juga kurang risiko kematian bayi mengejut. Kita pernah dengar ya, SIDS ya. Kadang-kadang tiba-tiba bayi tidur, kita tak dapat bangunkan dia. Tidak pasti meninggal. Ini dipanggil SIDS lah. Okey. Jadi bayi yang disusukan dengan susu ibu kurang kejadian SIDS. Okey. Kurang obesiti, diabetes kan, berbanding bayi yang diberikan dengan susu formula, bayi-bayi yang diberikan dengan susu formula ada kecenderungan ya untuk dapat penyakit diabetes, obesiti in later life lah bila dia membesar nanti. Okey. Dan daripada kurang juga dari segi apa tu alahan ya, sebab kalau dalam susu ibu ni dia ada protein yang bersesuaian dengan dia punya komposisi yang bersesuaian. Jadi bayi ni kurang mendapat alahan kepada susu. Nak banding dengan kalau baby yang diberikan dengan susu formula. Okey. Okey, pernah dengar tak polisi penyusuan susu ibu Malaysia? Saya rasa kalau kaitan kesihatan ni dah well versed lah. Dah sedia maklum dengan polisi penyusuan susu ibu dekat Malaysia ni. Okey, ini disarankan oleh WHO, bayi-bayi yang dilahirkan disarankan menyusukan anak 6 bulan pertama tu secara sepenuhnya. Dan makanan pelengkap hendaklah diberikan selepas bayi berumur 6 bulan ke atas. Okey, di samping penyusuan susu ibu tu diteruskan selama 2 tahun. Okey, itu adalah polisi penyusuan susu ibu di Malaysia dan juga disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
Okey, sedikit mengenai fisiologi penyusuan. Apa yang berlaku apabila baby menyusu? Apabila baby menyusu, hisapan itu dapat merangsang saraf ya yang terdapat pada puting susu. So dengan cara itu dia akan merangsang penghasilan hormon ya, hormon prolaktin, oksitosin ya. Kita tahu prolaktin ni dihasilkan semasa mengandung lagi dah terdapat dalam darah ibu ya, dan dia akan merangsang pembentukan kelenjar-kelenjar susu, dan apabila bersalin dia akan meningkatkan lagi hormon tersebutlah. Apabila adanya hisapan bayi, hormon oksitosin dihasilkan, prolaktin pun dihasilkan. Hormon oksitosin yang terhasil itu akan merangsang pengencupan salur-salur susu dan akan mengeluarkan susu apabila baby menghisap. Okey. Terdapat faktor-faktorlah yang menyebabkan pertambahan prolaktin ataupun yang dapat mengurangkan prolaktin. Okey, di antara faktor-faktor yang merangsang penghasilan prolaktin ialah bila kita tengok baby ataupun memegang baby, melihat baby pun sudah terangsang ya penghasilan hormon prolaktin. Okey, jadi secara reflect semula jadi, dan bertambah lagi bila bayi menghisap, jadi akan kedua-dua hormon itu akan bertindak balas dan meningkatkan pengeluaran susu. Okey. Okey, faktor-faktor yang boleh mempengaruhi penyusuan susu ibu ya. Contohnya stres ya. Kalau stres ni dapat mengurangkan penghasilan susu ya. Contohnya kalau ibu ni menghadapi trauma dalam proses bersalin kan, ataupun ada masalah-masalah psikologi yang lain ya, masalah-masalah kemurungan, perkara-perkara ini dapat mengurangkan penghasilan susu. Okey. Penyakit ibu tu sendiri ya, kadang-kadang ibu tu yang mengandung tu ada pelbagai masalah kesihatan ya, ataupun terpaksa mengambil ubat-ubat tertentu yang boleh memberi kesan kepada penghasilan susu. Okey. Dan kurangnya hisapan, pengosongan payudara boleh mengurangkan penghasilan susu. Jadi kalau bayi yang dilahirkan tu dikerap diberi susu ibu, jadi dia akan dapat merangsang penghasilan susu lagi. Lagi kerap baby menghisap, lagi banyak susu akan dihasilkan. Ini kita panggil konsep supply and demand. Ya, lagi kerap baby menghisap, dia punya susu tu akan penghasilannya akan bertambah. Okey. Dan lagi satu faktor lain, kelahiran pramatang ya. Kadang-kadang kelahiran pramatang ni bayi yang kurang matang terpaksa dipisahkan atas sebab-sebab perubatan ya. Bila bayi ni dipisahkan, jadi menyebabkan kurang rangsangan kepada ibu. Jadi ibu-ibu ni yang melahirkan baby yang kurang matang ni lah yang perlu kita bantu, kita berusaha untuk bantu dia macam mana kita nak meningkatkan penghasilan susu tanpa bayi berada di sisi ibu tersebutlah. Okey, ini di antara senarai-senarai ubat ataupun yang boleh meningkatkan penghasilan susu dan juga boleh mempengaruhi ataupun mengurangkan susu. Di antara ubat-ubat yang biasa digunakan yang boleh meningkatkan penghasilan susu, contohnya ubat metoclopramide lah. Ubat ni kerap yang kita gunakan untuk dalam cetusan laktasi lah. Domperidone ya. Ha, yang lain-lain tu tak apa, kita kurang guna ya. Yeah? Okey. Yang ubat-ubat yang lain yang boleh mengurangkan susu, contohnya bromocriptine yang kita guna untuk rawatan pesakit yang menghadapi hormon prolaktin yang berlebihan ya, disebabkan mungkin ada ketumbuhan dekat otak, dan juga ubat-ubat yang lain. Okey. Okey, jadi apakah peranan ibu tu sendirilah kalau nak meningkatkan penghasilan susu untuk bayi, okey? Pertama sekali, untuk ibu yang sedang hamil tu perlulah menetapkan matlamat ya, ataupun niat dia bahawa bila dia mengandung, dia nak menyusukan bayi dia, okey? Tetapkan matlamat, tetapkan niat, okey? Dan ibu tu, bukan ibu sajalah, suami sekalilah kan perlu meningkatkan diri dengan ilmu kan. Bila pergi klinik tu, dekat hadir ke klinik antenatal ataupun klinik mengandung, datang bersama-sama dapatkan maklumat mengenai kehamilan kan. Dan
banyakkan bahan-bahan bacaan ya untuk apa tu, untuk ilmu supaya dia dapat amalkan ya, untuk macam mana dia nak meneruskan ataupun nak meningkatkan susu nanti, ataupun macam mana dia nak mengekalkan penyusuan bila dia bersalin, okey. Dan bila apa yang dia perlu buat kalau dia dah bersalin, menyusu, kemudian nak balik bekerja, apa yang dia perlu buat ya untuk nak mengekalkan penyusuan. Ini biasanya akan diajarlah oleh kaki tangan kesihatan. Dan macam mana dia nak buat perahan, bila nak apa tu, nak menyimpan susu tu macam mana, nak menggunakan balik, semua tu perlu belajar. Okey, dia boleh dapat pembelajaran ni daripada klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Okey, dan sekiranya ada masalah semasa penyusuan ya, contohnya payudara bengkak, susu kurang, tak keluar, ada jangkitan, macam mana nak mengatasi masalah ni? Okey. Biasanya kita akan nasihatkan ibu-ibu tu untuk memberitahu kaki tangan kesihatan ya, nurses, kemudian nurses pun akan merujuk kepada doktor ataupun pakar laktasi. Okey. Okey doktor, boleh saya mencelah sikit tak? Boleh. Jadi buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan serta doktor, saya antara bapa yang sentiasa menemani isteri waktu melahirkan anak. Jadi antara yang pengalaman saya sendiri ialah apabila menemani isteri dalam ward bersalin ataupun tempat bersalin. Jadi kadangkala ada sesetengah pengamal perubatan yang mungkin terlupa untuk memberikan skin to skin untuk kepada ibu dan sejurus selepas melahirkan anak. Jadi sebagai bapa yang jika telah mendapat sedikit pengetahuan tentang penyusuan susu ibu ni, adakah kami sebagai bapa ni menjadi satu kewajipan ataupun menjadi satu tanggungjawab untuk mengingatkan petugas-petugas kesihatan? Apa pandangan doktor? Okey, sentuhan kulit ke kulit. Okey, apa yang kaki tangan kita diajarkan, ibu yang bersalin, selebih sahaja selepas bersalin, bayi ini akan diletakkan untuk sentuhan kulit ke kulit. Okey, biasanya ibu-ibu ni dah diberi pengajaran ataupun pendidikan semasa hamil lagi. Okey, dan memang kita telah melatihlah kaki tangan kita untuk mempraktikkan ya, sebaik sahaja bayi lain ni letak je kat dada ibu kan, dengan sentuhan kulit ke kulit lah, tak pakai baju kan, jadikan selimutkan di atas lah, jadi bayi tu akan apa tu, merasa lebih tenang dengan cara tu, dia akan rasa lebih tenang, lebih selamat, dia kurang menangis. Okey, bila bayi ni tenang, kurang menangis, dia akan kurang apa, menggunakan dia punya energi dia, okey. Dan apa tu, denyutan jantung bayi, pernafasan bayi juga akan lebih orang kata apa, teraturlah dengan cara tu. Apa soalan cikgu tadi? Jadi apabila dah mengetahui tentang kepentingan kulit ke kulit ni, adakah kami sebagai bapa perlu macam mengingatkan ataupun memberi pandangan kepada kaki tangan kesihatan jika dia terlupa tak ataupun terlanggar step tu? Sepatutnya ini sentuhan kulit ke kulit ni memang kena dipraktikkan, tetapi jika tidak dilakukan, kemungkinan disebabkan ada masalah ataupun halangan. Contohnya kalau bayi tu lahir tidak menangis kan, nurses mungkin terpaksa mengambil baby tu untuk stimulasi dulu, nak tengok ada masalah atau tidak. Sekiranya bayi tu memang tak ada masalah apa-apa, memang patutnya dibuatlah. Mungkin suami boleh bertanya, kenapa tak buat kan? Sepatutnya kena buatlah. Untuk hospital-hospital yang telah diiktiraf sebagai hospital rakan bayi, memang kena lakukan perkara ini. Ini adalah di antara tindakan ataupun amalan yang perlu dibuat untuk apa tu, hospital tu mendapat pengiktirafan sebagai hospital rakan bayi. Itu adalah step, antara langkah yang perlu kita amalkan. Okey. Terima kasih. Dan suami-suami juga memang digalakkan untuk meneman. Tetapi
Karena ni kan jam, musim kadang-kadang COVID kan sebelum ni kan. Jadi kadang-kadang ada hospital yang mungkin dia terpaksa hadkan lah untuk suami meneman suami, isteri masa bersalin. Tapi untuk hospital-hospital yang memang ada bilik bersalin, yang bilik yang berasingan, yang yang tiada kekangan, dia akan melaksanakan apa yang telah disarankan lah untuk baby friendly hospital. Terima kasih waktu tentang jawapan itu. Jadi sebelum doktor menyambung, doktor banyak lagi nak sampaikan tu. Okey, tonton dan perempuan. Boleh je menyampuk. Tonton dan perempuan, kita minta sangat supaya para ibu panggil bapa duduk sebelah. Dengar sekali webinar ni kan. Bagi soalan. Sebab apa? Nanti saya akan sentuh beberapa isu-isu yang sensitif yang selama ini mungkin menjadi tabu, menjadi sesuatu yang tidak jelas dalam dalam kita punya kehidupan seharian. Ada yang kata menyusu ni seksi sangatlah, menyusu ni macam tak perlu belajar lah, bapa tak payah tolong lah, ataupun menyusu ni menyebabkan isteri saya jadi gemuk lah. Rupanya bagus doktor, boleh mengawal berat badan ibu juga kan. Alhamdulillah kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mohon penonton, yang penonton mohon komen hashtag WBW2022, tag 3 rakan, like dan share live ini. Jadilah penonton live ini sehingga tamat. Pada akhir live kita akan adakan quiz. Penonton juga boleh jawab feedback form dan dapatkan CJ webinar nanti. Sambil-sambil tu, pada para bapa, jika ada nak bertanya, silakan. Saya akan utamakanlah jika ada kaum bapa. Jom panggil kaum bapa duduk di sebelah. Okeylah doktor, boleh doktor boleh mengambil semula doktor punya mikrofon. Silakan doktor. Sambung. Okey. Okey. So pentingnya suamilah untuk meneman isteri, sama ada meneman semasa pergi ke klinik ataupun semasa masuk ke bilik bersalin. Sangat pentinglah bila ada suami ni, dia dapat sokongan emosi kepada isteri. Jadi isteri pun rasa lebih, orang kata keperluan untuk orang kata apa, ubat tahan sakit tu akan berkurangan bila ada suami ni, orang kata emotional support lah kan, kalau ada suami dekat bilik bersalin ni. Okay. Jadi suami pun boleh juga bantu nak buat sentuhan kulit ke kulit bayi ni dengan kebenaran apa tu, kaki tangan dalam bilik bersalin lah. Boleh tak kan? Boleh membantu ibu. Okay. Kadang-kadang kita segan pula kan sebab cerita bukan. Baby kita pun boleh tenang, suami isteri pun tenang kan, dapat tengok baby. Okay. Jadi dapat apa tu, dengan sentuhan kulit ke kulit ni dapat menstabilkan suhu badan bayi lah, tu yang lebih penting lah. Dan baby berasa lebih selamat dan dapat memulakan penyusuan awal. Suami pun boleh bantu isteri untuk memulakan penyusuan. Okay. Okay. So untuk doktor-doktor ni, kita ni pendidikan kesihatan kepada kaki tangan kita sendirilah yang penting lah, selain daripada memberi pendidikan kesihatan kepada ibu yang hamil tu kan. Kalau kita tengok ibu-ibu yang mengandung, dia ada buku merah kan. Dalam buku merah tu kita ada tulis macam-macam topik yang kita kena cover kan. Untuk ibu tu faham. Ada beberapa belas topik yang kat dalam buku merah tu yang kita kena cover. Di antaranya kita kena beritahu ibu apa kebaikan penyusuan, kepentingan ibu bersama bayi, kepentingan penyusuan secara mengikut kehendak, bukan ikut jam tapi mengikut kehendak bayi. Okey. Kenapa kita perlu memberi penyusuan mengikut kehendak bayi dan orang kata apa, tidak memisahkan bayi dengan ibu tanpa ada sebab-sebab perubatan. Okey. Daripada segi kaki tangan kesihatan, biasanya apabila mereka melihat ibu di klinik, biasanya kita akan ambil sejarah, sejarah penyusuan. Kalau anak pertama, dia tak adalah sejarah penyusuan yang lalu. Tapi kalau ibu yang telah banyak kali bersalin, mungkin dia ada sejarah penyusuan yang lalu. Contohnya ada masalah penyusuan yang tidak berjaya atau tidak. Kalau tak berjaya, kena cari kenapa, punca, apa masalah dia kan. Kalau berjaya, kita bagi dia motivasi teruskan penyusuan untuk kelahiran-kelahiran yang akan datang. Okey.
beri tunjuk ajar ke, tentang kepentingan penyesuaian, macam mana nak posisi bayi yang betul, lekapan yang betul, kan? Kalau ibu itu yang bekerja, lepas dia apa tu, cuti bersalin 3 bulan dan nak kembali bekerja, macam mana nak memerah susu dengan betul, menyimpan dan nak, macam mana nak menggunakan balik. Itu antara topik-topik yang perlu kita beri tunjuk ajar kepada ibu. Okey? Okey, doktor. Ya. Boleh saya bercelah sekejap, ya? Jadi ada satu soalan yang nampak menarik ni. Jadi sekejap saya show dulu. Okey, dari Bahagia Selalu, dia bertanya, soalan saya, waktu anak saya baby, dia duduk NICU sebab kuning. Lepas dia keluar ward, sampai sekarang anak saya tak minum susu badan. Dan kenapa susu badan saya tak ada langsung? Boleh doktor bagi komen dan jawapan sikit? Silakan doktor. Okey. Perkara ni kerap berlaku dah bila baby dipisahkan daripada ibu, okey? Sebab bila penyusuan tu dimulakan lambat, jadi dia akan menyebabkan kurang penghasilan susu sebab kurang rangsangan. Jadi untuk nak memulihkan balik, contohnya bila baby keluar, masa dia kat dalam ward, mungkin dia beri susu dengan cara tube feeding, eh? Atau melalui sudu, ataupun melalui cawan, ataupun melalui tube. Kalau bayi yang peramatang ni mungkin lebih lama dekat NICU, ya. Jadi bila dia keluar, dia akan nak memulakan balik tu memang mengambil masa sikit lah. Jadi apa yang ibu perlu buat, letakkan baby dengan ibu tu, rangsang dia balik, ya. Tengok balik lekapan, sama ada posisinya sesuai lekapan, tengok sama ada bayi tu pandai menghisap atau tidak. Apabila lekapan dan posisi tu betul dan baby menghisap dengan baik, sepatutnya penyusuan tu akan dah boleh bermula. Ya, bila dengan ada hisapan, akan ada rangsangan penghasilan hormon oksitosin, prolaktin, ya, dan dengan sokongan suami juga akan membantu ibu tu dari segi emosinya, supaya emosinya lebih kuat dan lebih, orang kata apa, mendorong dia untuk meneruskan penyusuan. Dia boleh cuba. Kalau dari segi posisi ataupun lekapan tu dah betul tapi susu masih kurang juga, mungkin mengambil masa, dia jangan putus asa. Teruskan. Ya, bantu juga dengan menggunakan pam, ya, untuk merangsang balik penghasilan susu. Tapi seelok-eloknya direct feeding lah. Direct feeding, iaitu baby tu direct menghisap. Okay? Dan kalau tak kurang juga, kita kadang-kadang kita bantu jugalah dengan memberi ubat-ubat tertentu untuk membantu ibu. Ya? Okey. Okay, jadi pengalaman saya sebagai bapa, terutama masa saya anak yang pertama dahulu, kadang-kadang kita sebagai bapa rasa kesian sebab ibu nampak struggle sangat nak menyusukan anak. Jadi mungkin kesiankan kepada isteri dan mungkin ada tekanan pula daripada keluarga, kawan-kawan, kan. Mungkin orang-orang yang tidak memahami tentang breastfeeding. Lama-lama suami sendiri pula yang pergi buat bancuh susu formula. Jadi apa pandangan doktor? Sepatutnya suami tu apa tindakan yang lebih wajar lah yang suami boleh bantu pada isteri? Kesianlah macam tu, kan. Dah lah isteri struggle, suami pula sepatutnya nak bantu melegakan isteri lah, kan. Betul. Pada waktu struggle, kadang-kadang yalah, bila dalam pantang ni sangat sesuatu apa tu, tempoh yang kita kata memang struggle untuk wife dah. Nak handle baby yang kerap bangun malam nak menyusu, kan. Kalau kata suami nak membantu tu, bukanlah membantu dari segi nak bangun malam nak sediakan susu formula pula, kan. Sepatutnya bantu isteri dalam menguruskan kerja-kerja rumah lah, contohnya. Kalau berkemampuan, carilah pembantu untuk menguruskan kerja-kerja rumah. Jadi wife tu lebih, orang kata apa, banyak masa dengan bayi dia. Kan, lebih tenang, ada masa untuk mengepam ataupun direct feeding, kan. Kadang-kadang mak tu terpaksa luangkan banyak masa lah dengan bayi untuk menyusu. Jadi suami ni janganlah pula sakit bila baby tu dah asyik mengemping dengan baby tu mengemping dengan ibu. Suami ni dah jealous.
Kan? Suami pun nak mempel juga. Sepatutnya tolong menolonglah. Tolong isteri lah menyediakan keperluan kan. Keperluan betul-betul. Sama ada keperluan suami sendiri, keperluan isteri sendiri ataupun keperluan baby. Bantu dia sama-sama. Kan kalau ada, kalau nampak isteri tu stres, bagi dia peluang untuk dia meluahkan emosi dia, apa yang dia risaukan. Kan sama-sama bantu. Yang penting yeah. bantu suami tu. Beri dia urutan ke kan, sentuhan. Yeah. Ucapan kasih sayang. Benda-benda sangat membantulah untuk mengurangkan tekanan kepada isteri. Okey, ada soalan panas ni doktor. Ah, saya sebenarnya banyak mengikut sebenarnya yang konsultasi ni ialah isteri saya. Jadi dia banyak, ramailah saya berjumpa dengan kaunselor-kaunselor yang bukan daripada medical background lah kan. Jadi saya menganggap ni sebagai satu mungkin rungutan eh. Ada setengah kaunselor atasi mendapati bahawa para doktor sendiri, ini salah pandang doktor eh. Okay. Para doktor sendiri yang mungkin kurang yakin pada breast milk dan say no to fresh milk. Seperti mana yang Puan Zainatu Aima ni telah bertanya. Jadi apa pandangan doktor pada jika dia adalah seorang doktor ataupun kaki tangan kesihatan sendiri yang kurang yakin dengan breast milk? Pandangan doktor. Tidak dinafikan ada kaki tangan ataupun doktor yang kurang atau tidak pro breastfeeding lah. Tidak menyokong penyusuan tapi sangat kurang lah. Okay. Kadang-kadang bukan mereka tidak menyokong tetapi mungkin disebabkan aduan-aduan ibu tu sendiri yang dia cuba untuk bantu tetapi mungkin tak dapat kan. Sepatutnya mereka ni kenalah merujuk kepada doktor yang lebih berkemahiran dalam pengurusan laktasi lah. Sebab mungkin doktor-doktor yang baru mungkin belum lagi menghadiri kursus-kursus yang berkaitan yang lebih mendalam tentang penyusuan untuk dari segi kaunseling ya. Bukan semua orang mahir kan, tidak dapat dinafikan. Okey, dan ada juga yang kalau kurang berpengetahuan tu dia akan jadi kurang keyakinan. Okey. So jadi kalau kita dapati doktor yang macam tidak yakin, jadi kita cuba dapatkan pandangan kedua daripada orang-orang yang lebih mahir. Okey, kadang-kadang doktor tu pun sendiri dia kurang pasti nak cari bantuan dekat mana, kan? Terutama doktor-doktor yang barulah. Okey. Okey, terima kasih doktor. Boleh teruskan dengan doktor punya pembentangan. Silakan doktor. Okey, tadi kita sentuh tentang peneman di bilik bersalin, kemudian bayi yang dilahirkan diletakkan di atas dada ibu ya untuk sentuhan kulit ke kulit. Okey, tadi saya dah sebutkan tadi kebaikan sentuhan kulit ke kulit ni adalah untuk menenangkan bayi tu sendirilah. Jadi bayi tu bila diletakkan dengan kulit mak tu dan di cover dengan blanket ya, dengan selimut. Jadi akan suhu badan baby tu lebih stabil lah. Okey, lebih stabil. Dia kurang menangis, dia lebih tenang. Jadi dia akan untuk beberapa tempoh yang tertentu baby tu sendiri akan tercari-cari ya. Dia akan mencari nak memulakan penyusuan, mencari breast ibu. Okey. Dan of course lah bila mak tu bersentuh dengan bayi, dia punya naluri kasih sayang tu akan bertambah lah. Okay. Ibu yang kurang berpengalaman, contohnya bayi pertama, jadi kita akan bantulah biasanya, bantu dia untuk memulakan sentuhan ni dan bantu dia untuk memulakan penyusuan awal. Okay. Di samping itu, ibu-ibu juga akan diajarlah lepas baby dah mak dah keluar daripada bilik bersalin, mak tu ibu tu akan diajarlah tengok balik check posisi dia macam mana dia selesa atau tidak nak menyusukan secara duduk ataupun baring
posisi ni penting supaya baby tu melekat dengan baik lah. Okay. Dia banyak posisi lah kalau kita tengok pengajaran dalam tu ilmu penyesuan tu. Kita akan tunjukkan secara demonstrasi lah macam mana cara memegang ya. Pegangan buaian, silang buai, pegangan macam football hole ya. Menyusu sambil baring. Semua ni kita akan tunjukkan kepada ibu-ibu kan. Dan dia punya kelebihan-kelebihan yang berkaitan dengan posisi-posisi yang tertentu lah. Okey. Selain daripada posisi, lekapan yang betul juga adalah pentinglah supaya baby dapat mengeluarkan susu daripada breast dengan lebih berkesan. Okey. Contohnya bila ada lekapan tu betul, bayi tu dapat hisap dengan puas lah. Kalau kadang-kadang kalau lekapan tu tak betul, contohnya baby tu bukan menghisap payudara yang apa tu yang betul kan, tapi dia cuma hisap puting saja. Kalau bayi tu hisap puting saja tu yang menyebabkan kadang-kadang ibu tu tak selesa, rasa sakit, dia akan lama kelamaan puting payudara tu akan luka ataupun jadi melecet. Okey, bila puting tu melecet jadi ibu ni akan takut nak meneruskan penyusuan. Jadi lekapan yang betul tu kita kena check, kita tengok betul ke tidak. Biasanya baby akan di pegang secara lurus. Biasanya baby tu akan buka mulut dia luas. Kita akan masukkan breast dekat mulut baby. Dia punya bibirnya terjuih keluar kan. Dia punya badan tu rapat dengan baby, dagu bersentuh dengan payudara. Itu adalah antara tanda-tanda lekapan yang betul. Dan bila baby tu menghisap akan dengar bunyi baby tu menelan. Okey. Dia dengan secara berritma. Kita berirama lah, dia menghisap, telan, hisap, telan. Itu menunjukkan bayi itu melekat dengan betul. Okey, itu adalah pentinglah di antara perkara yang kita tengok bila mak tu menyusu lah selepas dia bersalin. Okey. Ini dia contoh gambar lekapan yang betul lah. Okey. So bagaimana nak tahu bayi itu menyusu dengan cukup ke tidak? Kadang-kadang mak ni risau. Bila hari pertama susu tak keluar kan, tu kerap berlaku. Dia mengharapkan hari pertama tu macam susu tu dah memancuk keluar. Hakikatnya tak jadi begitu. Hari pertama tu susu biasanya dia keluar dalam bentuk kolostrum. Kolostrum tu adalah susu awal ibu yang berwarna kuning cair, macam mentega cair. Dia sedikit pekat, melekit. Dan kolostrum ni walaupun kuantiti dia sedikit tetapi dia mengenyangkan bayi. Okey, baby dia perlukan sikit je. Hari pertama, kedua tu sikit je dia perlukan susu tu. Jadi kita tak boleh, mak tu tak boleh expect susu tu keluar secara macam laju kan. Jadi kita kena bagi kefahaman kepada mak tu bahawa susu dia tu ada. Dan bila baby dia hisap tu walaupun dapat sesudu kecil pun, sesudu ataupun dua sudu kecil susu peringkat awal tu memang mencukupi untuk bayi tu. Sebab bayi tu akan rasa kenyang walaupun sedikit. Okey, sebab kolostrum tu pekat dan perut bayi tu pada hari pertama tu adalah kecil saja. Ya, dia tidak boleh memuatkan banyak kuantiti susu. Ya, okey, mungkin dalam Jadi kebanyakan ibu bapa, terutama yang anak pertama akan menghadapi anak yang mengidapi jaundis ataupun kita selalu sebut sebagai kuning lah kan. Jadi antara yang kita biasa dengar ialah soalan daripada Puan Nuha Hayati ni, ada sesetengah medical officer suka sarankan untuk top up. Sebenarnya bukan medical officer je, yang bukan medical pun kadang-kadang suka sarankan untuk top up fresh milk sebab untuk menurunkan jaundis atau menaikkan berat badan. Jadi apa pandangan doktor? Adakah langkah ini langkah yang bijak ataupun sebenarnya masih ada cara lain lagi? Okey. Yeah. Susu ibu tu tidak menyebabkan jaundis. Kadang-kadang orang salah faham. Kata susu ibu tu yang menyebabkan jaundis. Sebenarnya bila kita beri susu ibu tu, dia boleh melawaskan pembuangan najis bayi. Najis bayi yang baru lahir ni terutamanya yang awal-awal tu dia kehitaman kan. Kita panggil meconium. Okay, dia melekit, dia likat, payah nak keluar.
Okay, tetapi susu ibu, terutamanya kolostrum, dia mengandungi bahan yang kita panggil laxatif. Laxatif itu bahan yang boleh memudahkan baby itu membuang. Jadi bila baby ini diberi susu ibu, sebenarnya membantu untuk baby itu membuang. Membuang najis. Jadi dia punya kuning itu akan lebih cepat turun. Itu jadi kalau topak itu kena pahamkan emak itu. Ya. Jika disarankan untuk top up pula dengan fresh milk dengan susu segar biasa. Bagaimana kalau dia top up tu nanti akan menyebabkan susu tu lagi orang kata apa susu tu kuranglah sebab bila baby diberi top up susu formula, baby tu akan kurang menghisap payudara ibu. Bila bayi tu kurang menghisap, kurang rangsangan, jadi dia akan menyebabkan vicious cycle lah, penghasilan susu akan berkurang, jadi bayi tu mungkin akan lambat lagi nak hilang jaundice dia. Jadi kita tak sarankan untuk diberikan dengan susu formula kalau baby tu jaundice. Cuba sedaya upaya untuk memberi susu sekerap yang boleh. Jadi ibu tu kena ada keyakinan. Jadi muktamad bahawa penambahan susu yang bukan susu ibu sebenarnya bukan penyelesaian kepada masalah jaundice. Muktamad Ya, betul. Betul. Jadi saya sebenarnya sedang memberi mesej kepada terutama pada kaum bapa serta yang mungkin setengah yang bukan daripada medical ataupun daripada medical background juga yang menganggap penambahan susu yang bukan susu ibu dapat membantu mengurangkan jaundice. Rupanya itu cuma mitos saja. Betul. Bahkan betul. Boleh mengurangkan penghasilan susu lah kalau diberi dengan susu formula lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mohon penonton komen hashtag WBW2022 tag 3 rakan, like dan share live ini. Jadilah penonton live sehingga tamat dan kita akan ada quiz di penghujung ni ya. Jadi pada kaum bapa yang telah menyertai kita punya webinar malam ni, saya ucapkan tahniah. Ini yang terbaik. Kaum bapa sebenarnya adalah penyokong kuat. Saya sahkan sebagai orang yang telah mengalami dan menjalani sendiri penyusuan susu ibu ini. Jika kita yang tidak menyokong isteri-isteri kita ini, maka penyusuan ini tidak boleh berjalan lancar. Oleh itu kaum bapa, carilah seberapa banyak ilmu contohnya malam ni. Jadi kita akan teruskan lagi perkongsian kita dengan Dr. Nora ini tentang bagaimana untuk memastikan keberjayaan pemberian susu ibu ini. Silakan Doktor. Okey, tadi kita kata kadang-kadang ibu risau kan. Dia kata takut baby tu tak cukup susu. Okey, macam mana nak tahu baby tu dapat cukup susu atau tidak? Kalau nak tahu baby tu dapat cukup susu atau tidak, kita tengok bayi tu ada tak dia mengeluarkan air kencing. Kalau baby tu kencing elok setiap hari dan kita beri susu ikut kehendak dia, paling kurang biasanya dalam satu hari tu baby akan menyusu lebih daripada 8 kali ya. Okey, kalau baby tu diberi susu dengan kerap dan kencing, berat badan bertambah, kulit pun tidak kering, insya-Allah selalunya menunjukkan susu tu cukup untuk bayi. Okey. Biasanya kalau baby boy besar tu dia ikut umur dia lah kan. Awal-awal tu mungkin kurang. Lepas tu dia akan menjadi lebih kerap. Sama juga dengan dia punya proses pembuangan air kencing lah. Mula-mula mungkin dia kurang sebab susu pun tak banyak lagi kan. Lepas tu bila susu dah mula banyak terhasil, bayi pun dah mula hisap susu dengan kerap dan memuaskan, maka dia punya kelancaran proses pembuangan air besar dan air kencing tu akan menjadi lebih banyak, lebih biasa lah. Okay. Dan pertambah beratnya akan memuaskan lah apabila ibu bawa baby ke klinik untuk cek berat. Okay, so untuk berjaya ya, nak menyusukan anak ni, kita nasihatkanlah memberi susu mengikut kehendak bayi lah. Dia tak payahlah tetapkan jam, kadang-kadang anak nak tidur, nak bangun, ikut baby. Bila dia bangun, hisap, dia menunjukkan tanda-tanda nak menyusu, kita bagi susu dekat dia. Kan? Kalau dia banyak tidur, kejutkan. Okay?
Dan kalau boleh galakkan baby sentiasa bersama dengan ibulah, bukan masa menyusu saja. Kalau tak menyusu, dia letak kat bilik lain, tidur kat bilik lain. Jadi kita galakkan ibu dengan bayi tu tidur satu bilik. Okey. Kemudian kalau ibu tu bekerja, biasakan dengan membuat jadual perahan lah. Terutamanya bila mak-mak tu dah nak mula balik bekerja lepas cuti 3 bulan bersalin kan. 2 minggu sebelum bekerja tu dah kena buat dah perahan lah. Dah mula anak ajar baby tu nak bagi melalui penyusuan secara apa tu, sudu ataupun syringe ataupun secara cawan lah. Okey, kalau kita bagi melalui botol tu, kadang-kadang mak tu, baby tu dia keliru lah. Dia keliru puting. Okey. Itu yang kadang-kadang menyebabkan proses penyusuan tu terganggu. Okey. Kemudian menyusukan pula, kita galakkan lah bergilir-gilir payudara lah. Okey. Menyusu di kedua-dua belah. Okey. Kemudian mood mak tu kenalah lebih, orang kata ceria, jangan stres. Sentiasa berfikiran positif bahawa ibu tu akan berjaya menyusukan sepenuhnya. Okey, kita galakkan mak-mak ni menyusukan anak paling kurang 6 bulan tu secara eksklusif lah. Secara eksklusif tu maksudnya susu ibu saja. Bayi 6 bulan pertama ni tak perlu apa tu air tambahan pun. Kalau baby yang menyusu dengan susu ibu sepenuhnya ni. Okay. Jadi, kita galakkan dia menyusu sepenuhnya dengan susu ibu selama 6 bulan pertama. Okey. Jadi suami-suami, para suami ni bantulah ibu-ibu tu untuk apa ni menyusukan sepenuhnya. Nah, kalau mak tu nampak macam stres, terganggu, ada banyak-banyak nasihat lain ke apa ke yang bertentangan, cubalah bantu isteri tu lah untuk mendapatkan bantuan kalau isteri tu ada masalah. Okey. Dan ais kenalah mencukupi lah. Kadang-kadang mak ni dalam pantang kurang minum. Dia pantang kurang minum air. Jadi kita sarankan mak tu paling kurang 2 liter satu hari tu paling kurang. Biasanya lebih lah. Sebab mak menyusu ni biasa dia dahaga. Dia perlukan air, kena minum ya. Minum air putih banyak. Yeah. Okay. Okay, doktor. Saya menyampuk lagi doktor. Minta maaf doktor ya. Tadi saya sebut fresh milk, dah kena tegur dah dengan kaunselor tasi sebelah saya ni. Sebenarnya bukan fresh milk, FM tu ialah formula milk. Para bapa, ingat formula milk, apakah keburukan-keburukannya? Yang tu para bapa kena cari sendirilah. Boleh berhubung dengan doktor-doktor perubatan, Dr. Nuraini pun boleh, Dr. Hairi Anissa dan sebagainya, pakar-pakar kita ya. Okey, soalan seterusnya ataupun pandangan seterusnya daripada Puan Fahana Ghani, beliau ni konsultasi ni. Masalah tongue tie mengganggu penyusuan, namun masih ramai tidak tahu tentang ini. Bayi keluar hospital pun tiada siapa sedar dia ada tongue tie. Jadi apa pandangan doktor tentang masalah tongue tie ni? Silakan doktor. Okey, masalah tongue tie ni selalunya dapat dikesan kalau bayi ni kita tengok bila dia menyusu tu macam ada masalah kan. Kadang-kadang dia menyusu tak puas. Ataupun bila dia menangis tu kita nampak something dekat bawah lidah dia tu. Okey, tongue tie ni kadang-kadang kita tak perasan pun. Dia sebab dia ada tahap dia lah. Dia ada tahap-tahap dia. Kadang-kadang kalau sikit tu mungkin tak perasan. Kalau yang teruk tu, itu yang kita perlu refer lah kepada doktor yang boleh membuat rawatan untuk pembedahan kecil lah untuk release ataupun dia punya lidah yang lekat dekat dia punya apa tu bahagian bawah mulut tu. Sebab dia ada tahap-tahap dia. Kadang-kadang kita tak dapat, tak perasan pun kadang-kadang tu sampai baby dah berumur berapa bulan baru perasan. Ataupun kadang-kadang yang dia lagi kadang-kadang ibu tu tak perasan dia bagi susu formula, anak tu dah besar, bila dah besar ada gangguan nak bercakap baru perasan. Sayang kan? Jadi tak dapat nak kesan awal. Jadi kalau ada baby tu ada masalah penyusuan, cuba cari sebab lah. Kenapa dia tak menghisap dengan puas, kenapa dia kerap menyusu tapi tak puas-puas, tak kenyang. Mungkin ada sebab itulah. Okay? Biasanya kita akan rujuk kepada doktor yang dapat melalui lihat balik dia punya apa tu masalah utama dia tu
dan pembedahan kecil boleh dilakukanlah untuk memisahkan apa tu lidah yang lekat yang lahir secara orang kata apa congenital kan, tangtai tu. Okey. Terima kasih doktor. Jadi maknanya ada jawapanlah doktor ya kepada masalah tangtai ni sebenarnya ya. Ya, boleh dibuat pembedahan kecil sekiranya perlulah. Ya. Bukan para semua bapa tahaplah. Kaum bapa sila Google apakah tangtai. Dia bukanlah satu masalah yang pelik, bukan masalah yang kita kata jarang jumpa. Dia masalah yang boleh dianggap masalah biasa dan ada jalan penyelesaian. Janganlah kerana itu kita cakap dengan isteri dah lah, kita tak payahlah bagi susu ibu. Tak kenalah macam tu ya. Jadi terima kasih jawapan doktor. Jadi kita teruskan doktor dengan pembentangan doktor. Silakan. Okey, tak banyak dah. Tadi dah kita sebutkan tadi nak meneruskan ibu yang nak meneruskan penyusuan ni, emosi dia perlulah stabil. Okey, terutamanya dalam pantang, rehat dia kena cukup. Macam mana nak cukupkan rehat isteri ni, suamilah peranan dia lah untuk bantu. Kan? Kemudian kalau nampak mak tu, ibu tu stres, kurang apa tu, kurang berkomunikasi. Nampak macam ada tanda-tanda kemurungan ya. Tanda-tanda kemurungan ni contoh kurang makan, kurang bercakap, nampak sedih kan, kurang tidur. Kena tengok. Suami-suami ni kena prihatin lah. Kalau nampak isteri tu macam tak berapa nak handle baby tu, cuba bawa ibu tu dapatkan rawatan ya. Okey. Rawatan awal supaya penyusuan tu tidak terhenti begitu saja. Okey, dan wanita-wanita tu kenalah menjaga kesihatan ya. Kalau ada penyakit tu, kalau ada ubat-ubat dia perlu ambil tu teruskan. Kalau kata ada ubat-ubat yang boleh mengurangkan susu, cuba elakkanlah. Contohnya ibu-ibu yang bersalin, bila dah lepas pantang dia perlukan merancangkan kaedah-kaedah merancang keluarga. So dia kena tengoklah. Kalau dia nak biasanya untuk merancang keluarga, kita tak galakkan ambil pil perancang yang mengandungi dua jenis hormon lah, estrogen dan progesterone tu. Jadi dia ada ubat panjang yang sesuai untuk orang yang menyusu. Jadi kalau pergi ke klinik kesihatan tu biasanya nurses akan tawarkan ubat yang sesuai lah untuk ibu-ibu yang menyusu. Okay. Ubat-ubat contoh-contoh milk booster ni walaupun kita kata tak adalah dalam yang hasil kajian yang muktamad yang mengatakan milk booster tertentu tu boleh membantu, tetapi ada kajian yang kata mungkin ada kebaikan, ada yang membantu, tetapi tiada apa tu keputusan yang sahih sebenarnya nak kata adanya milk booster yang boleh kita kata membantu mengeluarkan susu. Tetapi ini sebenarnya adalah daripada pengalaman-pengalaman individu sahajalah. Okay. Contohnya kalau seseorang tu suka makanan tu dan bagi seorang individu tu benda tu menyebabkan penghasilan susu bertambah, jadi mungkin untuk dia bagus untuk dia, tapi mungkin untuk orang lain mungkin tidak, sebab makanan-makanan tertentu bukan semua orang suka sesuatu makanan tu kan. Apa yang penting makanan apa yang kita makan tu, jika kita suka, insyaAllah benda tu lah yang memberi emosi kita, memberi kegembiraan pada kita, kita rasa suka, rasa senang, itulah sebenarnya booster. Faham betul. Tak? Bukan yang makanan saya, yang booster sebenarnya. Okay. Saya tertarik dengan doktor punya ni. Saya tertarik dengan doktor punya saranan ni kan. Sebab pengalaman saya sendiri, ibu yang menyusu di rumah saya ni, isteri saya lah kan, beliau ni suka makan durian. Jadi apabila saya belikan durian, dia makan durian, tiba-tiba dia punya susu dia jadi banyak. Orang lain mungkin tak begitu, tapi saya punya ibu yang menyusukan di rumah ni ada macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan susah sebenarnya, kita sendiri cari isteri kita, ibu kepada anak kita ni, apakah yang dia suka makan,
cuba kita belikan ataupun kita sediakan dan kita lihat apakah dia berinteraksi secara direct dengan pengeluaran susu ibu tu. Kadang-kadang kita duduk beli ubat yang ialah daripada herba dan sebagainya, bukan bagus atau tak bagus. Tetapi kadang-kadang sebenarnya makanan tu ataupun dia punya booster tu ada di depan mata kita. Cuma kita kena sediakan. Jadi apa salahnya dalam masa penyusuan ni kita jadikan isteri kita, ibu kepada anak kita ni sebagai pemaisuri kan. Kita sediakan semua untuk dia. Tengok keseronokan dia mungkin akan membantu penyusuan susu ibu. Jadi doktor, ni soalan tadi mungkin doktor dah sentuh tapi tak apa. Sebab dia bertanya, Puan Bahagia selalu ni tanya, kalau baby umur 3 bulan, boleh bagi minum air masak tak? Sebab ada dalam kalangan mungkin warga yang lebih senior macam di kalangan mak-mak kita berpendapat air masak perlu diberikan kepada baby supaya mengurangkan apa dalam mulut dia tu kurang apa macam ada lebihan-lebihan susu ke. Bagaimana pandangan doktor tentang air masak ni? Silakan doktor. Sebenarnya bayi yang berumur 6 bulan ke bawah kita tidak sarankan untuk memberi air. Sebenarnya susu ibu pun dah banyak air. Dah cukup air untuk baby tu. Okey? Bila kita beri air tambahan kepada bayi yang menyusukan dengan susu ibu, air itu sebenarnya dia akan mengurangkan sebab dalam susu ibu dia ada satu bahan yang akan melapisi usus bayi ya, yang akan mengelakkan daripada jangkitan. Bila kita beri air, air itu akan wash out. Dia akan membersihkan pelapisan yang sebenarnya melindungi usus bayi itu. Okey? Jadi sebab tu kita tak sarankan untuk bayi ni diberi dengan air kosong. Bila diberi air, dia akan baby tu akan rasa kenyang dengan air, nanti dia akan kurang menghisap susu. Dia akan jadi macam negative feedback balik. Okay? Jadi kalau setakat nak membersihkan mulut tu, kita just wipe dengan apa tu, yang kain yang basah ya, untuk bersihkan mulut dia. Tak perlu nak beli air macam sampai dengan banyaknya dekat baby lah untuk membersihkan mulut dia. Okay doktor. Okay doktor. Menjawab soalan. Terima kasih doktor. Okay. Jadi ada satu lagi soalan ni. Okey, daripada Puan Ash Fadli. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah saiz puting yang lebih besar dari mulut bayi? Apa pandangan doktor? Okey. Untuk ibu yang putingnya besar ya. Jarang kita dapat mak yang putingnya besar. Tetapi kalau baby tu dapat mengambil apa tu sebahagian daripada puting dan areola ataupun tampuk hitam pada payudara tu mencukupi untuk dia nak hisap breast tu sendiri. Okey. Kena tengok macam mana baby tu mengambil puting mak tu. Okey. Biasanya mak tu akan boleh diperlukan keyakinan daripada mak tu sendiri. Mulut baby tu sebenarnya akan sesuai dengan puting mak tu. Jadi mungkin mak tu sendiri yang rasa macam tak yakin kan, yang bahawa apa tu bayi tu boleh menghisap walaupun puting tu besar. Mungkin okay, kena tengok balik yang. Ya, jadi kepada kaum bapa, perkara berkaitan dengan saya sebagai seorang bapa juga. Kadang-kadang dulu kita rasa segan nak sebut puting lah, apalah kan. Tapi sebenarnya ia bukanlah tentang sesuatu yang seksis . Tapi sebenarnya ada sesuatu kita sendiri perlu tahu. Kita sendiri perlu ada pengalaman dan juga ada pengetahuan. Kenapa sesuatu perkara itu boleh mengganggu sebenarnya kelancaran penyusuan susu ibu. Jadi benda ni bukan sesuatu yang kita hendak malukan. Tapi dia satu ilmu sebenarnya. Ilmu semua. Jadi kaum bapa juga perlu tahu masalah-masalah ini supaya kita dapat bantu isteri kita. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita agak kesentukan masa. Nampaknya soalan semakin lama semakin panas dan makin beberapa soalan. Jadi kita minta doktor selesaikan dulu slide. Lepas tu kita tengok nanti soalan-soalan dan juga soalan. Tak ada dah.
Tak banyak dah slide. Silakan doktor. Ya. Kita apa tu alu-alukan soalan je. Tak ada dah slide. Oh, dah tak ada dah slide. Okey. Okey. Okay, seterusnya okey. Ada ibu terlalu obses. Takut tak cukup susu. Ha, ni pun satu lagi penyakit ni doktor. Saya selalu, ialah saya menemani isteri saya membuat sesi berjumpa dengan patient ataupun berjumpa dengan orang yang memerlukan bantuan. Selalu cakap tak cukup susu, tak cukup susu. Akhirnya dia pernah terlalu kerap. Bersama bayi pun dia bagi EBM. Adakah ini dikatakan berjaya ataupun walaupun hikmah skin to skin, hisapan direct tiada. Kerana jadi app mum sepenuhnya. Apa pandangan doktor? Tak cukup, takut tak cukup susu. Lepas tu dia kerap, dia perah terlalu sampai over sangat. Jadi sampai baby masih pun dia bila tak direct. Bila direct feeding tu dia tak yakin. Bila direct feeding tu dia tak yakin susu tu cukup ke tidak ya. Okay. Sebenarnya bila bayi tu hisap direct, baby tu kenyang, tertidur, menunjukkan bayi tu dah kenyang. Okey, tetapi kalau baby tu hisap sekejap tapi dia dah kenyang, mungkin kemampuan dia punya perut dia, kadang baby tu dia ikut berapa umur baby lah. Nak tengok berapa lama dia menyusu, berapa kerak dia menyusu, tu mengikut dia punya umur baby tu sendiri. Okey, tapi kalau bila baby tu hisap, di sebelah lagi boleh kita buat kita panggil apa buat perahan lah. Kalau mak yang nak meningkatkan penghasilan susu, sebelah dia menyusu, sebelah lagi dia pump. Ini dapat membantu dia untuk meningkatkan penghasilan susu. Mungkin boleh disimpan kalau baby tu dah kenyang ataupun bergila-gila menyusu di sebelah payudara lagi. Okey. Orang kata jangan obses, kalau dia terlalu obses takut susu dia tak cukup. Benda ni sebenarnya boleh menjadi orang kata apa? Halangan. Dia akan jadi stres. Dia rasa tak cukup, dia berfikiran negatif, yang negatif tu lah yang akan terhasil. Kan? Kalau dia positif, dia rasa okey susu ni cukup. Nak hisap beri bayi bagi hisap dengan sepuas-puasnya, sebelah lagi dia kumpulkan jikanya baby tak menyusu lagi sebelah. Ini adalah cara untuk dia nak meningkatkan penghasilan susu lah. Kadang-kadang baby ni menghisap sebelah dia kenyang, dia tidur kan. Sebelah tu dia boleh pump. Janganlah pula bila dia dah baby dah menyusu kedua-dua belah dia masih lagi rasa takut tak cukup susu kan. Padahal baby dia dah kenyang, dah tidur. Kan. Jadi dia kena fahamlah bahawa keperluan baby tu diikut dia punya apa umur bayi tu, kekerapan bayi tu menyusu dan apa yang terhasil tu adalah mencukupi untuk dia. Okey. Tetapi kalau dia nak menambahkan susu tu macam saya cakap tadi lah, dia kena pump breastfeeding, direct feeding dan pump untuk simpanan lah kalau baby tu kenyang. In between baby tu tidur dia boleh pump. Ni untuk cara nak meningkat penghasilan susu lah, untuk dapat storage lah. Jadi bolehlah kita buat kesimpulan bahawa penghasilan susu adalah mengikut keperluan bayi. Betul tak ya? Ya betul. Okay. Seterusnya soalan daripada Nur. Semakin panas ni malam ni. Semakin banyak soalan dan juga pandangan masuk. Jadi kita teruskan ya, seberapa yang kita dapat lah ya. Okey, seterusnya Puan Nur Farihan Mohtar. Susu ibu hak bayi dan saya rasa setiap anak punya rezeki berbeza-beza. Bagaimana nak pujuk ibu yang bersedih? Ibu ni bersedih kerana apa? Susu ibu anak pertama cukup banyak, meriah dan mempunyai anak susuan. Tetapi anak kedua, susu ibunya dirasakan sekadar cukup untuk pam hari ini dan untuk esok saja. Apa pandangan doktor? Dia sedih sebab anak kedua susu rasa tak banyak. Bila dia buat perbandingan tu, tu sendiri dah menjadikan dia sendiri stres, kan? Dia patutnya memikirkan anak yang sekarang, kan? Jangan buat perbandingan. Bila dia buat perbandingan, yang dulu susu meriah, sampai boleh bagi apa tu buat anak susuan lagi, ini akan menyebabkan dia lebih stres, kan? Apa yang dia perlu fikirkan adalah apa yang dia hadapi sekarang, okay? Susu cukup atau tidak, kan? Kalau dia perlu
contohnya bantuan, contohnya booster dari segi ubat-ubatan lah kan, yang dapat membantu. Kita kadang-kadang kita terpaksa juga bagilah booster dari segi ubat-ubatan lah untuk membantu mak tu. Kalau betul-betul memang susu dia, dia rasa tak cukup, kita akan tengok balik betul ke susu tak cukup. Sebenarnya tak pun, sebenarnya dia tak perlu pun nak kata nak perah, nak compare, nak tengok nak buat perbandingan, nak rasa susu tu cukup ataupun tidak. Kan? Sebab tu direct feeding tu penting. Kalau dia nak buat perahan, memang kadang-kadang nak simpan tu tak dapat tidak, dia terpaksa tengok lah kan berapa banyak kuantiti yang disimpan, yang diperah dan yang disimpan. Dia boleh buat perlahan-lahan, kita panggil apa ni, buat power pumping untuk mungkin boleh membantu untuk meningkatkan penghasilan susu. Okay? Contohnya dia mengepam selama 20 minit ke, lepas tu rehat. Yeah. Lepas tu dia pump pula 10 minit rehat ya, untuk setiap payudara tu. Mungkin nanti perlahan-lahan dia buat setiap hari, mungkin 3 atau 4 hari seminggu. Mungkin akan dapat membantu kan meningkatkan penghasilan susu. Kesimpulannya betul, maknanya ibu dan juga bapa kena bersabarlah, banyak bersabar doktor ya. Maknanya penyusuan ni bukan sesuatu yang semudah itu, tetapi tidaklah begitu sukar. Baiklah, semakin panas dan semakin laju soalan yang kita terima, dan saya rasa mungkin kita satu atau dua soalan lagi lah. Seterusnya daripada Puan Centaku Nabila. Doktor nak tanya, betul ke faktor pemakanan ibu jadikan baby dapat batuk? Contohnya bila ibu yang menyusu suka makan makanan manis, baby dapat batuk berkahak. Ini pun nak dapatkan pandangan doktor sendiri. Kadang-kadang ibu ni di tengah makan ni sebab takut baby yang dapat batuk dan sebagainya. Apa pandangan doktor? Oh, soalan cepu mas ni ya. Banyak pantang larang. Okey. Yang tu saya tak pasti secara jujurnya, nak kata makanan tu dekatkan dengan kahaknya banyaklah apalah, itu saya tidak pasti. Pak tak dapat jawab soalan tu. Mungkin daripada pengalaman ibu tu sendiri, bila dia makan sesuatu benda tu menyebabkan baby tu, yang tu mungkin ada faktor-faktor lain kot. Mungkin ada faktor-faktor lain menyebabkan bayi tu ada kahak kan. Mungkin ada infection ke apa ke, bukan sebab makanan tu sendiri. Yang tu saya tak dapat jawab lah. Sebab kalau daripada di segi makanan-makanan yang apa tu, macam tadilah macam milk booster tu kan, memanglah kita kata daripada pengalaman individu, makanan tertentu, contoh yang selalu disebut lah, sayur-sayuran, sayur-sayuran hijau, sawi, apa ni, bayam, biji dia ni, kekacang, semua tu dapat membantu untuk ibu-ibu. Kebanyakannya mungkin dapat membantulah, tapi kalau kita nak sahihkan dari sudut kajian yang apa mendalam, tak dapat dipastikan. Tapi sebenarnya benda ni bergantung pada individu tu sendirilah. Kalau orang tu suka makanan tu, benda tu mengembirakan dia, itu adalah booster untuk dia, membantu dia untuk penghasilan susu. Sebab dari segi orang kata dapat meningkatkan hormon-hormon, kita kata hormon-hormon suka, hormon gembira. Itu faktor-faktor itu yang secara tak langsung lah. Okey. Jadi saya rasa jelas lah jawapan doktor tadi. Maknanya mungkin tidak ada kajian yang mendalam tentang perkara tersebut, dan mungkin ada, boleh dikongsikan kemudian. Baiklah doktor, soalan seterusnya. Doktor, adakah daripada Puan Diana LDFI, adakah hisapan susu dari bayi itu lebih kuat daripada pam susu itu sendiri? Dan saya rasa boleh sekalikan dengan soalan Puan Ash Fadil ni. Ada bayi meragam semasa menyusu bila susu terlampau meriah. Tadi susu tak ada. Yang ni susu terlalu banyak pula, keluar sangat laju. Bagaimana cara baik untuk mengatasi masalah ini? Jadi soalan pertama tadi, adakah susu yang dipam lebih banyak daripada susu yang direct? Dan kalau susu tu terlalu banyak, bagaimana nak mengatasi masalah ini? Apa pandangan doktor? Penghasilan susu bergantung kepada kekerapan kita mengosongkan payudara. Kalau kita rajin mengepam, productionnya akan bertambah lah. Bertambah. Okay? Macam kilang kan. Kalau
permintaan bertambah, penghasilan pun akan bertambah. Okey. Jadi kalau ibu tu memang rajin mengepam, biasanya productionnya akan akan bertambah. Jadi kita tak nak pula sampai overproduction kan, sampai mak tu terpaksa mengepam sampai dia, kalau tak mengepam dia akan jadi bengkak payudara ataupun engorge kan. Jadi akan menjadi masalah pula kepada dia. Jadi untuk yang kurang susu tu okey, dia kena beri ikut keperluan baby dan mengepam untuk mendapatkan penghasilan. Tapi kalau yang dah banyak susu tu, dia tak perlulah terlalu obses sangat mengepam sampai menjadikan dia tidak selesa. Jadi dia kena kontrol lah yang tu supaya dia tidak kita panggil apa, overproduction. Okey. Okay. Terlampau gila. Banyak pun masalah juga, kurang yeah. pun boleh ni juga. Okey. Mengikut keperluan baby lah. Kecuali kalau ibu memang apa tu memberi susu pada anak susuan kan, kalau overproduction tu baguslah untuk dia sebab dia memberi kilang, susuan. Jadi kilang susu pula kan. Kilang susu. Okey, ya. Yeah. Jadi Pak Doktor, masa agak mencemburui kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para penonton, mohon komen hashtag WBW2022 tag 3 rakan, like dan share live ini. Jadilah penonton live ini kita tamat. Pada akhir live kita akan adakan quiz. Nampaknya kita sudah sampai ke satu segmen yang disukai ramai. Segmen quiz ya. Dan penonton juga boleh jawab feedback form dan dapatkan sijil untuk webinar ini nanti. Jadi pesanan daripada pihak penganjur, jangan lupa untuk isi borang maklum balas tentang webinar ini dan dapatkan sijil setelah isi borang itu. Sijil akan dihantar ke alamat email yang diisi dalam borang maklum balas. Okey, sila like BCNP FB page, subscribe BCNP YouTube channel ataupun anda boleh layari laman website permatasusuan.com. Saya ulang, permatasusuan.com untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang ilmu penyusuan, perkhidmatan dan program yang akan diadakan pada masa akan datang. Baiklah, telah sampai untuk saya memberikan soalan kuis. Okey. Jadi, macam mana doktor nak berikan soalan? Okey. Soalan kuis? Okey dah. Okey, dipersilakan. Okey. Apakah kebaikan melakukan sentuhan kulit ke kulit sebaik saja bayi dilahirkan? Apa kebaikan dia? Skin to skin contact. Kenapa kita letakkan bayi kepada ibu sebaik saja lepas bersalin? Cuba bagi 3 kebaikan. Soalan ada dekat ruangan komen juga. Jadi jawapan, okay. Tiga kebaikan ya tuan-tuan dan puan-puan. Beri 3 terus baru masuk dalam komen. Okey, kita rasanya sudah ada pemenang untuk soalan pertama, iaitu Puan Fatima Ali. Yeay. Okey. Tanya Puan. Tanya Puan. Puan akan dihubungi oleh AJK nanti. Yang cepat dapat dulu ya. Okey, terima kasih semua. Okey, soalan nombor 2, okay, doktor akan bagi juga. Silakan doktor. Soalan nombor 2. Apakah 2 hormon utama yang terlibat dalam proses penyusuan? Hormon penting. Apakah 2 hormon? 2 hormon penting dalam penyusuan. Proses penyusuan.
Okey, kita dah ada pemenang juga. Puan Rashida Amin, iaitu hormon oksitosin dan prolaktin. Betul tak, Doktor? Jawapannya? Betul, Tania. Betul. Okey, Tania. Puan Rashida Amin. Alhamdulillah. Begitu cepat dapat jawab. Ramai jawab. Jawapan pun semua sama, ya. Okey. Tanya kepada semua yang menjawab. Okey, seterusnya. Penonton yang membuat hashtag, share dan like. Okey, backstage akan share sebentar lagi. Ah, jadi Puan Farhana Ghani ni dia mohon bagi orang lain. Ah, dia ni memang bertuah. Okey, pemenang ialah Puan Husna Maslan. Tahniah. Tahniah. Ya, Puan Husna Maslan, sila hubungi www.whatsapp.my sempat nombor tertera tersebut dan sila hubungi AJK untuk mendapatkan. Sebenarnya Puan Farhana Ghani tadi tu dia lah yang nombor tu. Jadi dia terpaksa menolak lah. Kalau tak nanti kan orang kata penganjur ni pula kan. Okey lah. Jadi nampaknya jika mendaki bukit sudah sampai ke puncak, jika berlayar sudah sampai ke pelabuhan, nampak gaya. Selalunya beginilah, bila dah hujung-hujung makin panas makin panas, tapi kita tak dapatlah nak membantu ataupun nak menjawab semua soalan yang telah diberikan. Terima kasih atas semua kerjasama. Jadi kita minta sedikitlah kesimpulan daripada Dr. Nuraini, seorang pakar yang telah memberikan banyak nasihat pada malam ini. Sedikit kesimpulan tentang tajuk kita pada malam ini. Silakan, Doktor. Okey. Sebagai kesimpulan, untuk berjaya dalam penyusuan susu ibu ni, kita perlukan sokongan daripada pasangan ibu tu sendiri, ya. Daripada doktor sendiri yang memberi yang membuat follow up dekat ibu, ya. Kaunselor laktasi dan sesiapa saja yang berada di sekeliling ibu lah, sama ada suami, pasangan, ibu, ibu mertua dan juga sesiapa saja yang berada di lingkungan isteri tu sendiri, ya. Apabila bekerja pula, perlu sokongan daripada kawan-kawan, rakan-rakan. Kalau nak membantu ibu tu, nak menyokong dia untuk penyusuan susu sehingga dia berjaya lah. Okay. Dan manfaatkanlah cuti bersalin yang ibu tu dapat, ya, 3 bulan pertama tu kalau ibu tu bekerja, dan gunalah masa seelok-eloknya untuk meneruskan penyusuan secara eksklusif, ya, penyusuan susu ibu secara eksklusif 6 bulan pertama, dan teruskanlah penyusuan sehingga bayi berumur 2 tahun. Okey, dan harapan kita sama-samalah kita bantu ibu-ibu supaya berjaya lah. Okay, dan kita di segi kekitan kesihatan pun sentiasalah meningkatkan ilmu pengetahuan agar kita dapat membantu memberi pendidikan kepada ibu-ibu yang hamil supaya mereka dapat kita dapatkan meningkatkan penyusuan secara eksklusif di kalangan ibu-ibu lah. Okay. Selamat bulan Ogos ni adalah bulan penyusuan. Selamat meraihkan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu. Dan semoga semua berjaya mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih kepada PCT dan terima kasih juga kepada Cikgu Sophie yang menjadi moderator pada malam ini, dan tahniah jugalah menjadi seorang suami yang menyokong susu ibu. Okay. Terima kasih, Doktor. Alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Doktor
atas segala pengusian telah diberikan. Mohon halalkan segala ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama kepada kaum bapa, mungkin saya banyak yang nak saya sampaikan sebagai seorang bapa. Jadi yang saya boleh katakan ialah kita sebenarnya antara tunggak kejayaan penyusuan susu ibu ini. Mungkin saya akan menyampaikan ataupun luahan-luahan hati saya sebagai seorang bapa ni akan saya sampaikan dalam program yang lain yang lebih bersesuaian. Kita talk man to man. Bukannya nak ni bukan untuk keuntungan apa-apa, tidak. Tetapi jika tuan-tuan mengetahui faedah dan matlamat sebenar penyusuan susu ibu ini, kitalah yang akan menjadi penyokong sebenar kepada mereka. Terima kasih kepada para penganjur, para sponsor dan tidak lupa juga kepada founder iaitu Dr. Hairil Anissa. Dia selalu kalau saya jadi moderator ni, dia selalu tersenyum-senyum, tergelak-gelak kan. Okay. Sebab dia kata saya ni suka buat kelakar. Sebenarnya kalau kita serius sangat pun mengantuk juga kan. Terima kasih juga kepada semua tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu yang mendengar pengisian kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kesilapan saya dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam webinar-webinar dan juga program-program berkaitan pengisian susu ibu ini pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey,